Bersiaplah untuk 3 hari 2 malam nonstop hiburan new normal live streaming 3 hari 2 malam bagi-bagi hadiah lebih dari 1 miliar 18-19-20 Juni 2020. Hai Zeng sayang, jangan sedih dong meskipun hadiah periode lebaran udah selesai, tapi tenang aja, hadiah miliaran dari Rans akan tetap ada. Nah ini tuh hadiahnya buat semua kalangan. Tenang aja, hadiah miliaran dari Rans, ini dia. TV zaman now yang bikin kalian gak ketinggalan zaman. Daripada pakai kipas kertas, mendingan pakai ini nih, kita kasih hadiah. Smartphone canggih. Smartwatch kekinian, ini nih kita kasih kameranya. Selama di rumah aja, kalian latihan terus di main PS4 berkilau seperti emas. Kita juga punya uang miliaran rupiah buat kamu. Caranya gampang, kamu harus subscribe Rans Entertainment. Abis itu nonton videonya, terus komen deh. Komennya harus yang sesuai dengan video yang kamu tonton. Gak boleh spam, gak boleh copy paste. Terus cantumin hashtag hadiah miliaran. Akun Instagramnya harus follow Instagram Raffinagita1717. Tidak boleh bodong, tidak boleh fake, gak boleh di private. Harus akun pribadi. Subscribe, nonton, komen, Rans Entertainment, hadiah miliaran. Terima kasih buat Pak Rapi, Mbak Gigi. Uangnya langsung ditransfer. Pokoknya kita ngasih hadiah terus-terusan. Dalam 30 jam itu kita akan bagi sampai 2 miliar. Hari Kamis jam 8 malam nih. Ya. Jadi intinya tuh gini, kita kan ini menyambut fase new normal. Ah, kalau penontonnya dikasih semangat, kita dikasih apa? Jumat malam gue ada acara, bantuin gue dong mas. Hari dadakan, nelpon langsung nyuruh-nyuruh, merintah-merintah. Kalau nggak, Mas Ari kalau misalnya lagi ngapain, kita kesana aja yuk. Boleh nggak? Kalau acara ini kita sukses, nanti kita bisa bikin... Oh, jadi aku jadi kayak kelinci percobaan gitu. Gue lagi gak kaget aja lu, minta tolong kayak... Mas ini mas, anggung yuk. Ya tadi, Jumat malam yuk, yuk gini-gini. 16 hari. Gak bisa. Ya gue kesal aja, man. Ini gara-gara dia punya ide suruh kesini. Coba kamu tadi gak ngomong sama Mas Ari. Ya udah, Mas Ari mungkin bilang, Ivi gak bisa, ngapain gue kesini. Tapi mohon maaf teman-teman Ran semua, gak bisa. Oke nih, jadi gimana nih kira-kira kita harus bikin sesuatu yang apa namanya out of the box gitu kan. Ini rencananya kita mau bikin 3 hari 2 malam berarti 30 jam non-stop hits, live streaming, pokoknya gak berhenti-berhenti. Nah untuk koneksi, untuk kreatif, untuk artis, untuk yang lain-lain, gimana nih? Sayang kamu jangan main handphone aja dong, ini lagi kondisi serius, ini waktu udah tinggal beberapa hari lagi nih. Tuh, pokoknya dari semua ini random semua. Tuh, hari Kamis jam 8 malam nih. Ya. Jadi intinya tuh gini, kita kan ini menyambut fase new normal. Kenapa ada acara ini bukan buat hiburan ataupun gaya-gayaan semata, tapi maksudnya jadi kita kasih semangat sama semua anak-anak muda, sama semua orang. Kemarin ini kan udah banyak yang ada yang gak ada kerjaan, dirumahkan, dan lain-lain. Nah ini kan kita udah fase new normal. Semuanya orang-orang yang tadi gak dapet kerjaan, semangat lagi, biar bergairah lagi. Maksudnya kita bikin ini tuh kasih semangat buat orang-orang di weekend ini. Karena minggu depan tuh kan fase new normal ini udah terjadi. Bahkan di minggu ini udah terjadi sebenarnya. Nah lu ada ide-ide gak? Ini kan di awal kita mulai itu kan ada hadiah miliaran. Tapi kayaknya hadiah miliaran kita harus diganti nih. Ya intinya kita boleh, kita pokoknya kita ngasih hadiah terus-terusan. Tapi jangan hadiahnya ditonjol, meskipun dalam 30 jam itu kita akan bagi 1 miliar bahkan bisa sampai 2 miliar, bener. Tapi jangan itunya yang kita tunjukin, bahwa kita harus ada vibe positifnya gitu mesti dibuat. Kemarin ngobrol sama Mas Rian, katanya Kevin bisa buat di tanggal 18 nya tuh. Kevin Aprilio, ya. Jadi kita dibuka sama Kevin Aprilio. Jadi di segmen pertama, jadi Kamis jam berapa kita mulai nih? Jam 8. Yakin jam 8 malam, jadi mulai start tuh jam 8 malam. Yeah. Hari Kamis, jam 8 malam. Ini kita kayak Roro Jonggrang loh, dalam hitungan hari langsung jadi. Kalau udah, mon, kalau kita udah sampai daftarin ke Muri, itu koneksi lu mampu gak?
kan jadi kita nanti ada dua PC sih, jadi kita punya PC satu lagi buat backup gitu. Jadi stream key-nya nih kita naik buat dua PC. Malam puncaknya ini kan berarti dari Jumat tuh. Nah, yang satu yang belum ada itu adalah kan kita di hari Jumat itu ada konseran. Yang kita belum ada artisnya, konser sama siapa kita. Tapi ini dulu ya, paling penting itu live streamingnya kreatifnya harus lebih gila dan jangan sampai putus. Kan kita mau ngejar Muri. Ah, lu coba daftarin ke Muri. Iya. Coba gua telepon siapa? Enggak tahu sih. Enggak, pengisi acara. Pengisi acaranya. Siapa sih? Malam puncak. Apa Ari Lasso? Ah, gua coba nih telepon Ari Lasso deh. Ari Lasso aja lah, gua kan sama dia Cengli. Oh, iya. Halo, Mas. Halo. Wah, tidur Mas? Enggak, lagi habis meeting tadi sama Anang, sama Judika. Sampai santai. Oh. Kenapa? Mas, ini Mas, hari Jumat, Jumat malam ya? Ya, Jumat. Jumat malam gue ada acara, bantuin gue dong Mas. Selamat. Selamat apaan? Jumat. Iya, ada acara gini Mas, gue mau bikin kayak live streaming gitu Mas, konser lah ibaratnya, mau ngasih semangat buat anak-anak muda mau masuk new normal nih. Nah, gue nih butuh artis nih. Nah, apa di Rans itu? Iya, di tempat gua. Keren luar biasa. Keren. Nah, mantap, selamat. Iya, Mas, bukan. Selamat. Bukan masalah selamat nih, gua minta Mas Ari lah tolonglah nyanyi. Gue sebagai bintang tamu penampil utama gitu. Ah, iya gue gak usah nelpon manajer lu. Kalau gue nelpon manajer lu, nanti harganya mahal. Maksud gue ke Mas Ari lah, nanti gampang lah Mas. Itunya gue langsung amplopin aja atau gimana gitu Mas. Gampang gimana sih Fi, maksudnya Fi? Kok lu masih gitu-gitu aja sih Fi? Bukan, maksud gue. Tanya hari dulu kek. Ya kan gue bilang tadi Jumat jam. Pikir gue nganggur beneran ya? Lah kan katanya lagi pada nganggur. Ya meskipun nganggur tapi ya nggak gitu juga lah. Malam-malam telepon terus nyuruh gue gitu, gimana sih? Ya gue ya mau seneng aja manggung tapi ya terus lu bilang nggak ngelibatin manajemen gimana sih? Gue kan semua juga butuh. Ibaratnya kan nggak bisa gitu. Enggak, gua tapi kita bukan yang band gede gitu Mas, maksud gua yang apa namanya akustik aja. Kalau nggak Mas Ari nyanyi sama minimalis lah, kan gua juga nggak mungkin nih, kan di rumah nih, maksud gua nggak mungkin ada band-band yang gede pakai amplifier gitu, maksud gua ya amplifier. Hah? Hari dadakan, nelpon langsung nyuruh-nyuruh, merentah-merentah sekarang ngatur hari langsung mesti tampil gimana. Bukan Mas, bukan. Nggak, bisa nggak gitu hari kalau kosong, hari Jumat, tolonglah kesinilah gitu maksud gua Mas. Itu nyuruh apa-apa itu tandanya? Gua nggak nyuruh. Mas Ari, Gigi. Apa kabar Mas? Hai Gigi, apa kabar baik Gigi? Mas Ari lagi ngapain? Lagi ngurusin suamimu nih nggak jelas. Waduh. Kalau nggak, Mas Ari kalau misal lagi nggak ngapain kita kesana aja yuk. Boleh nggak? Aku abis ini ada syuting lagi. Ada kesana meeting. Kesana dulu bentar. Ya, boleh Mas. Kamu sendirian aja lah. Nih Gus, Mas. Itu ketawa kenapa itu? Enggak, ini gue lagi pada meeting ini gue. Ketawain anak-anak si Rafi. Bukan gue lagi pada meeting ini Mas, maksud gue ini biar cepet aja gue gitu kalau misalnya bisa. Kayak gitu tuh loh, biar cepet. Kok lu tuh selalu ngerasa semua lu bisa beresin gitu Cepi? Enggak Mas, ya udah kita kesana dulu boleh ya Mas ya? Kita maksudnya? Ya aku sama Raffi, subuhon dulu kesono ya. Oke Mas? Raffi nunggu di mobil aja ya. Jangan, ya oke kita kesana ya Mas ya. Kalau kamu yang ngomong itu tuh beda rasanya ya. Ya wes ya, tunggu ya Mas. Kamunya mau kesini dah? Enggak Mas, ini Jumat bisa gak? Gitu dulu deh. Masya Allah Raffi. Kita kesana ya Mas ya. Oke. Ya udah Gigi. Dadah. Gigi aja deh. Dadah Mas. Gigi aja deh. Yuk. Ya ngapain kesana sih? Kalau minta tolong orang tuh jangan kayak gitu. Bukan kan nama dia mau maksud ngapain kesana kan aku. Ini kan abis ini aku. Sayang kan aku mau meeting sama si. Aku mau meeting sama si Aan. Si Aan Story mau meeting buat. Ada ini brand. Sayang kalau kesana lagi buang-buang waktu lagi. Ini kamu bilang sekarang lagi, dia nungguin, nanti kita gak datang marah lagi dia. Sebentar lah. Maksudnya, tapi ngomong gitu. Iya. Ya udahlah, kita catat dulu deh, Ari Lasso deh ya. Ya, mudah-mudahan sih. Tapi gue yakin sih bisa. Sendiri apa?
Ari Lasso sendiri. Gini aja konsepnya kak, akustik aja lah. Akustik maksudnya. Mandra ya, Mandra, Andre Backbone. Yeah. Gua sekarang ketemu Mas Ari dulu. Lu pada bikin ini dulu dah, yang penting kan udah jelas nih. 30 jam. 3 hari 2 malam, 30 jam nonstop live streaming tanpa henti, bagi-bagi hadiah, bagi-bagi semangat. Hey, siapin 2 mobil. Alphard putih sama Alphard hitam ya. Ke depan rumah aja, kita ke rumahnya Mas Ari Lasso sekarang ya. Ya udah nih, ada tim yang ikut sebagian meeting sini. Ah, kalau penontonnya dikasih semangat, kita dikasih apa? Ya nanti kasih. Ah, tanya Gigi deh, kan. Iya, semangat. Ya udah lu mau apa? Lu mau apa kalau berhasil 30 jam? Lu mau apa nih? Kalau sampai rekor mau apa? Kasih bonus. Gini. Kalau misalnya dia ini si Abrar enggak usah ya, enggak ikut, dia enggak dapat enggak ada di sini. Ini Abrar enggak ada ya, enggak usah dapat ya. Biaya produksi kan mahal. Kalau kita untung di atas biaya produksi dapat apa? Sayang, dapat apa? Kan memang udah biasa dapat bonus kalian. Kurang bonus kita. Ya. Nanti gua kasih bonus. Mas Lemon coret. Nanti gua kasih bonus. Jadi kita semangat ya kerjanya. Oke. Yo. Berapa jam? 35 jam. Bonus. Gak gini, jadi kalau berhasil bonusnya biar surprise. Oke. Kalau sekarang ada kan nggak seru. Iya. Harus ada super, ada bonus, tenang aja. Kalau Gigi kan pelit, kalau gue nggak. Betan, ini Ari Lasso dulu nih. Tunggu ya. Oke, kita ke rumah Ari Lasso ya. Mas. Mas. Nah, gue dong. Iya, Mak. Iya. Mas Ari dan? Ada. Gue tadi janjian sih. Tadi janjian. Tidurnya lagi tidur. Lagi apa? Lagi tidur. Kamar. Iya, capek ya. Udah gak apa-apa, kita ke masuk. Boleh masuk. Tidur. Tutup. Ngomong lagi. Aku juga bangun ini gak berani, Kak. Dia lagi sensi, gue suka males. Tadi gue nelpon. Orang gue cuma nelpon. Gue tuh hari Jumat mau ada acara, kan. Ini gue nih live. Gue mau live. Ya mungkin bahasa gue, ya, tapi kan gue biasa aja gitu. Ya mas, bisa gak? Lu merintah atau nyurut? Lagi sensi banget. Iya kayaknya. Hah? Iya. Tadi pada gue nelpon. Bener kan belum ada, baru 45 menit. Gue tadi nelpon dia. Yang Gigi bilang mau kesini. Boleh. Bangunin aja gak apa-apa. Hah? Bangunin aja gak apa-apa. Kamu bangunin? Hah? Gak apa-apa nih, Gem? Iya. Gua aja nih bangunin, Gem. Gak berani aku. Hah? Gak berani aku. Dikunci. Ditarik aja. Pakai lampu aja biar bangun. Tuh, sticknya masih bekas main PS. Wah gila lu. Berapa nih? Tadi gue udah bilang mau datang. Katanya Gigi yang datang. Gigi. Ya lu tidur. Wah lu gila. Ya sorry deh. Udah gue temen dong, cuci muka lu deh. Marah-marah. Rafir! Tak lu cuci muka, lu cuci muka. Mas Ari lagi ada manggung-manggung gak sih, Kim? Kurang tahu. Kalau lu gak tahu sih? Dia lagi gak bilang gila. Kayaknya jadwalnya iya sebentar, kenapa A nangis? Kenapa? A kenapa sayang, kok nangis? Mau tidur sama mama katanya. Iya, iya bentar. Ini bentar lagi mama pulang ya. Cuci kaki ya. Cuci kaki lu cepet ya. Setengah jam ini ya. Bentar sayang, setengah jam ya. Nanti dipelukin, oke? Ini papa mau meeting sebentar sayang ya. Gak usah nangis, kan udah dibeliin tadi. Hey, Gigi. Mas, hai. Apa kabar, Mas? Baik. Lagi tidur, maaf ya, Mas ya?
Tadi dikira kita langsung kesini belum tidur. Nah, belum. Aku belum tidur, ketiduran abis main PS sama dia nih. Ketiduran enak tuh tadi 15 menit cuman begitu bangun enggak enak ngeliat pemandangan depan. Ada apa dia? Tadi itu loh Raffi telepon. Kan kita mau ada live 30 jam itu loh. Aku nyanyi 30 jam itu. Ya enggak lah Mas, kan kita kan banyak. Bukan isi. Mas yang itu, jadi yang tadi gue telpon, jadi itu gue mau kasih semangat, ini kan masuk fase new normal. Maksud gue tuh live-nya 30 jam nih non-stop nih. Tapi, iya bagus, tapi itunya, apa, hari Jumat malamnya tuh ada puncaknya jadi, gitu. Jadi gini loh Mas maksudnya. Mas Ari nyanyi. Tunggu, gini loh maksudnya, kan Rahmi tuh kan fans banget sama lagu-lagunya Mas Ari. Ya kan? Andalannya dia itu deh, kata kuncinya. Iya. Jadi tuh pengen banget Mas Ari tuh bisa nyanyi di situ. Tapi gitu. Gak usah pakai band, maksud gue tuh tadi di telepon tuh bukannya gue gak mau nelpon manajemen lu. Maksud gue, Mas kita bikin yang minimalis aja deh. Maksud gue ini kan gue juga bukan acara yang gede. Tanggal berapa? Tanggal berapa? Hari Jumat. Jumat itu siaran lagi juga siarannya? Iya. Iya, nanti jadi Mas Ari misalnya nyanyi tapi sambil kita ada oke, talk show tapi iya. Lu live terus live giveaway gitu, ada giveaway itu siaran langsung berarti? Langsung iya, tapi di YouTube di Rans iya, iya. Maksudnya di Rans Entertainment. Wah gila, keren banget ya. Wah keren tanggal banget. 19 Mas dua hari lagi, tiga hari iya, lagi dong. Iya, makanya gua makanya tadi kan Raffi kan ada di telepon takutnya ada miskom. Tadi gue telepon Kevin ada... langsung bisa gue telepon. Maksud gue juga kan gue lebih dekat sama Mas Ari. Gue telepon tadi, Mas ini gini. Mas Ari bukan ya, Kevin siapa sih? Kevin Aprilio yang Viera. Oh, jadi lu nyamain gue sama Kevin gitu maksudnya? Enggak, gue gak nyamain. Maksud gue lu telepon Andre aja. Apalagi Andre bisa nyanyi, cuman kan maksud gue gini Mas, gue kan butuh sosok yang emang lagunya everlasting gitu. Kalau Andre kan cuma satu lagu doang. Lagian nanti gue telepon Andre Taulani. Dia mau ngajakin gue, tapi sekarang nyerang Andre. Katanya Andre lagunya yang everlasting satu, ini repot ini. Loh emang ih gue mah mendapatkan kemauannya dia. Bukan. Jatuhkan orang lain. Gue gak mau jatuhkan. Gimana Gigi? Emang gue ngomong kalau apa? Bukan gitu maksudnya. Enggak. Emang mama Mas. Enggak, emang tapi emang bener. Emang kalau Raffi mah Mas Ari. Wih, jamnya baru nih. Enggak. Asik nih. Enggak. Jamnya baru nih. Enggak. Aduh, coba lihat. Iya, enggak. Mana masalah lagi? Sik, bentar dulu. Baru nih jamnya nih. Enggak, beneran. Ah, bohong. Enggak tahu. Serius, ngapain lu pakai jam baru? Enggak, Mas. Ini gue serius. Hari Jumat. Sebentar. Jam 8 malam. Ya, kurang lebih. Tanggal 19? Iya. Sekarang lu tanggal 16. Iya, kan. Kadang-kadang ada bukan ini juga ada. Enggak tahu aja Mas. Kevin tadi gua telepon bisa, Vin. Gini. Oke. Okay. Itu gua. Kan gua lebih brother. Ya pakai Kevin. Enggak, kalau Kevin tuh di hari Kamis, Mas. Maksudnya dia pembuka Mas Ari yang di hari Jumat maksud aku. Ya kenapa sih enggak dari minggu lalu gitu ngomongnya? Orang selalu. Ini soalnya masalahnya kan Mas tahu kan kalau Raffi itu kan kadang-kadang suka punya ide tuh mendadak. Dadakan, ide terberang tapi dadakan. Nah ini makanya mencermang, makanya Mas, gitu tiga, gue mau bikin itu ada budgetnya? Ada, tapi ya minta tolong lah gue gitu Mas. Makanya oh, bareng budget persahabatan, tapi gini Mas, maksud aku mungkin aku gak pakai skema yang band besar gitu. Iya. Akustik aja, saya Mas Ari pakai gitar atau piano, akustik lah Mas, karena aku juga belum yang kalau ini kan maksudnya kalau acara ini kita sukses nanti kita bisa bikin oh apa? Jadi aku jadi kayak kelinci percobaan gitu. Bukan mas. Maksudnya gini Mas, ini kan maksudnya kalau acara ini sukses didukung dengan banyak orang, salah satunya Mas Ari, insya Allah kan nanti kedepannya akan ada terus. Maksudnya kan kita rezekinya bareng-bareng gitu jadinya Mas. Terus yang diajak aku terus gitu? Ya bisa jadi. Kalau Mas Ari juga gantian kali tuh. Dia mah kalau udah gitu mintanya. Yang berarti kan gue cuma jadi percobaan. Lu bukan ya kalau bagus kan ada lagi gue. Gak ada tapi kan nggak. Oh, tapi lu nggak mau gue waktu zaman udah ada sponsor yang gede gitu nggak ada gue gitu. Ada. Ini mah maksud gue. Ya ini aja sejujurnya Mas, gue pakai duit produksi ya kita yang sebenarnya nombok. Gue sih percaya Vi, lu ide kalau masalah keuangan, masalah budget tuh gue percaya sih. Cuman tadi gue lagi kaget aja lu minta tolong kayak
Mas ini mas, anggung yuk. Ya tadi, iya. Jumat malam yuk, yuk gini. Waduh kayaknya kok. Iya sorry, gue minta maaf. Cuman tadi kan gue lagi. Pikir gue ini nganggur ya? Iya enggak, gue tadi. Gue ini nggak ada kerjaan. Iya gue tahu. Sama aja yang gue. Nah, gue tadi nelpon. 19. 19. Gak bisa. Tuh, gak bisa kan? Lah, udah ada jadwal kan? Yang bercanda. Yang bercanda nih gak bisa. Nih 16. Besok gue ini. 18 ini. Tuh. Ya lama setahun. Lu baca dulu. Tuh. Jadi gak bisa. Gak bisa. Ya gue kan tau gitu bilang aja mas di telepon. Vi gak bisa. Gak usah jadi gue apa. Ngapain gue. Ini mah suka bikin PR juga sih. Bukan. Kan aku udah bilang sama kamu tadi. Sayang aku mau ketemu sama si Aan. Kamu mau ketemu Mas Ari. Bukan mas aku tuh kan dibanding Mas Arinya marah. Iya cuman ini juga. Aku tadi belum sempat ngomong iya atau enggak. Gigi ngomong pengen kesini. Kalau Gigi udah ngomong ya, mas, itu dunia aku tuh berubah terus. Iya mas jangan bawa-bawa Gigi. Maksud gue kan kalau enggak. Aduh Vi aku gak bisa. Udah gak usah. Ya udah mas, oke, nggak apa-apa kan gue bisa langsung kan, tadi kan lagi ngomong ya. Aku tadi ngomong kan. Ya ngapain gue jauh-jauh kesini? Bukan ya namanya juga sama orang tua ya kita kan keluar ngomong dulu. Kan orang tua. Orang apa? Maksudnya yang lebih tua mas. Maksudnya bukan orang tua kan kita udah gue anggap Mas Ari udah brother lah gitu. Gue juga tadi sorry kalau gue ngomong. Gue tadi lah menggebu-gebu mas lagi sama tim. Ya, makanya gue juga santai aja nih. Tapi nggak bisa. Nah, kamu jangan lagian. Aku lagi apa? Ngapain kita jangan, capek-capek kesini? Jangan marahin dia dong, dia pengen silaturahmi. Iya, tapi kan kamu gitu kan. Kalau di mana-mana kan orang minta tolong tuh kan datang enak ngomong. Iya, iya betul. Tapi kamu nih ya, kamu udah minta tolong, minta marah-marah. Sekarang datang ke sini menyesal, dia nyesal buat nyampe sini. Kamu nyesal tak? Enggak, bukan yang nyesal. Maksudku kan tahu gitu ya. Vi, enggak bisa. Yowes. Jadi lu tetetetetetetet. Ya gua kesal aja man, ini gara-gara dia punya ide suruh ke sini. Coba kamu tadi enggak ngomong sama Mas Ari. Ya udah, Mas Ari mungkin bilang, "Vi, enggak bisa. Ngapain gua ke sini?" Mas, ini serius loh Mas, ini acara hajat besar loh Mas. Aku mau bikin 30 jam. Semakin lu marah-marah gitu gua semakin kayak aku enggak marah, Mas. Maksud aku 3 hari aku bikin 3 hari 2 malam ini gongnya ada Mas. Enggak bisa mau diapain kalau memang belum jodoh. Ya udahlah. Ya udah enggak apa-apa kita yang penting udah usaha ke sini. Iya loh. Itu gini. Oh iya Mas Ari yang penting kita game. Udah ikhtiar. Ya bisa game. Loh urusan sama game loh, apa? Apa urusan game apa Om Dek? Schedule? Bukan. Si game apa? Si game kan kameramen editor. Ngapain dia urusin jadwalku? Semua orang mau disogok. Mau kasih duit game Mas supaya aku bisa gitu ta. Mana jeneng Mas Ari itu namanya? Yuyun. Yuyun sih udah tidur jam segini. Yuyun. Bisa, ya. Yuyun biasa ke Yuyun. Raffi mas. Jadwal yang di aku ini, Yuyun dan aku ini udah ngeling, selalu ngeling tiap 3 hari itu diupdate, tiap 3 hari diupdate. Nah ini kok ya pas tanggal 16, sekarang tanggal 19. Gue udah tanggal 19 sudah ada jadwal nih. Kalau nggak percaya buka aja nih. Aku seneng sih kalian datang ke sini, terutama ada Gigi sih aku seneng datang ke sini. Enggak beneran karena kamu tuh kayak meskipun dia marah-marah, kamu kayak mendamaikan. Bukan aku marah. Tuh tadi bang ngantuk sekarang kayak. Bukan marah, gue tuh tadi emosinya lagi menggebu-gebu aja. Emosi sorry. Sama gue. Bukan emosi ya. Kan sama tim tadi gue ini lagi ini gue habis. Spirit maksudnya semangat lagi menggebu-gebu kok emosi sih, emosi kan marah. Oke guys. Ya udah kalau gitu. Once. Gue tapan once jam gue mau once kan jam segini. Once ada Andre Taulani ada. Ada tolong berat. Apa ya? Berat lah dia. Ini kan kurang lebih mas, gue minta tolong tuh 7-8 lagu lah gitu loh maksud gue. Dia tuh maksud lu berat tuh dia merasa gak bisa nyanyi lu rasa? Cuman mungkin kah itu doang. Bukan. Kita kan selalu bersama. Kalau Mas Ari itu kan maksudnya. Sama kan anak yang pengen nyanyi kan juga dapet. Kalau Pak Andre tuh akhir-akhir ini kan udah lebih banyak jadi host dibanding jadi penyanyi gitu loh. Kalau Mas Ari kan ngomongnya enak. Iya lagian kan gua gitu jangan nyerang Andre dong malah. Gua enggak nyerang, maksudnya lingkungan gua kan sekarang enggak ada misalnya Mas Ari, Sule, Andre, Baim, siapa lagi? Gading yang deket-deket nih. Yeah. Tapi yang penyanyi gua doang. Mas Ari doang. Tapi tentu gitu Mas tadi ngomong aja di telepon. Vi, udah Vi, enggak bisa gitu. Jadi gua enggak usah datang-datang gitu maksud gua. Kirain gue berharap nih jadi konten yang bagus loh. Ini sejujurnya ya, gue berharap kan tadi kita meeting, ya kan? Gue bawa kamera tuh maksud gue, ya udah gue berharap nih jadi konten. Kalian promo gitu. Oke, sekarang gue promo Mas Ari. Ini jadi kecewa sih, cuman ya udah. Ya nggak apa-apa Mas, kan kita gitu. Ya kalau misalkan gagal kan tinggal nggak tayang. Raffi bisa bayar semua artis.
Ya ampun Vi, kamu kan ini. Semua kamu kibatin duit udah mau. Enggak gitu juga. Ini gua juga mau duit, tapi jadwalnya emang gak bisa, mau apa? Harga yang temen lah gitu maksudnya. Lo gak masalah, gratis lo gak ada masalah. Jangan gak gratis lo. Benar. Lo iya serius, kalau emang waktunya bisa. Tapi ini enggak mas, ini waktunya ada. Bisa dan budgetnya cocok gitu maksudnya. Iya, ini ada budgetnya, ada maksudnya. Ya udah aku mau meeting lagi nih. Iya, iya. Kamu pulang, terus si Rafa dan nangis. Udah jam, nih teman-teman. Ya, Raffi ini emang sosok sukses dalam entertainment, tapi ya yang begini-begini ya rada dikurangin dikit, Vi. Selesai, ya udah selesai, Mas. Matiin kamera, ayo kita ngobrol dulu sebelum aku pulang. Ini main cabut aja. Bukan, aku beneran. Bukan, Mas. Gini loh, tadi. Ya, masih ngebela kamu loh. Bukan gini, Mas. Maksudnya gini, Mas. Tadi tuh sebenarnya Raffi tuh emang udah ada meeting di tempat lain. Buat meeting, harusnya gue ninggalin. Hebat tuh, belain kamu loh. Bukan belain, aku tuh memang harus meeting sama siapa. Harusnya tuh meeting, aku bilang, udah kita ke tempat Mas Ali dulu aja. Sekalian jalan, sekalian kalau ngomong, kali aja bisa gitu. Bukannya langsung pergi gitu, bukan, Mas. Bela terus kok. Lo bukan bela emang itu kenyataannya. Kok lo gak gas sih? Lo bukan gas. Nih mah gue kalau jadi berantem aku tuh galau juga. Aku gak bisa berantem sama dia, aku sayang sama dia. Makanya aku sayang banget. Kadang-kadang paling cuma diginiin dong. Latihan kesabaran kadang-kadang. Tapi perlu ya, aku kan mas tau kan rasanya jadi aku. Iya aku minta maaf mas ya. Kalau ada perkataanku yang gak enak. Gak, so it's fine. Gak bisa. Sorry bang. Bilang aja ya, Vi gak bisa gitu. Jadi gue gak usah kesini. Diungkit lagi. Ya bukan, lo gak usah kesini. Ya udah ngapain, sorry. Aku aja yang sampe gak ngonten. Ya, biasanya kalau kita Raffi dateng kan ngonten ya. Ini gak ngonten guys. Ya udah wes, oke, makasih. Oke, jadi buat Trans Entertainment, ini gue udah berusaha loh mau mendapatkan Mas Ari Lasso. Bentar, tunggu dulu, aku mau nyalain ini dulu penutup. Raffi kemana di sini? Gue ke meeting sama Han. Gigi? Pulang. Dia pulang Ravator tadi. Terus naik apa? Hah? Kita memang bisa mobil. Enggak, gue bisa mobil, gue bawa dua mobil. Karena dia abis ini mau. Karena gue. Lu tuh dari tujuan lain memang. Dari arah yang lain. Kan gue meeting di rumah. Awal itu emang ada meeting dia. Gue memang mau meeting masih. Oh terus langsung abis ini pisah. Gitu. Saya di rumah gue ini. Iya. Tadi mau di duri. Ini mau di duri Ravator, tapi Ravator belum tiba. Aku pulang, dia pergi. Oke. Lah, sukses ya untuk acara apa istilahnya? Tapi ini hiburan. Hiburan. Sukses untuk hiburan dari Jumat malam. Saksikan Raffi yang tidak mau diisi Andri Taulani. Maunya Ari Lasso. Tapi mohon maaf teman-teman Ran semua. Nggak bisa. Ya gitu ya. Aku sekalian minta maaf sama Raffi kalau ada kata-kataku tadi yang salah, aku salah. Enggak, harusnya tadi bilang aja, Pi, enggak bisa. Tau gitu gue minta maaf. Gue sebel banget. Kan gue tau gitu kesini. Mas, makasih ya. Ini lo istrinya diajak. Ya kan beda mobil. Beda mobil. Gue anterin lah. Kalau aku sekap di sini gimana nanti kamu? Ya enggak mungkin lah, Mas. Ya saya enggak pulang deh. Ya, oke. Okay. Ya bareng dong ah. Mana enak gini lo ah. Gimana sih? Udah aku mau ini aku mobilnya sini nih, Mas. Sini udah, sini deh. Biar aku enggak sedih. Aku enggak dijem, Pi. Enggak usah. Mas, tahu oh, gitu nih bilang. Pi, enggak bisa. Ngapain gua datang-datang sialan. Udah kagak usah berantem, aduh ini orang-orang tua ya. Deh. Kalau ada apa? Kalau ada cewek. Maksudnya kalau ada nonton film cewek. Film cewek. Bandel banget. Yaudah sana. Yaudah gigi pulangnya. Aku antar ke mobil. Oke. Mas, makasih ya. Sayang banget. Mas, maaf loh. Ini gak usah. Oke. Gak usah diantar kali, Mas. Gak apa. Gak usah diantar. Gak apa. Mas, makasih ya, Mas ya. Matiin dong. Hah? Abi. Mas, makasih ya Mas, gak usah diantar, udah masuk aja Mas. Ya, iya aku antar Evie, antar gigi, ya bye. Udah Mas, gak apa-apa, masuk aja. Udah Mas, makasih gak ya. Gak apa, ya gak enak tamu namanya. Matiin ntar ya, aku mau ngobrol bentar. Apa?